Dina raraga ngamaksimalkeun tarekah nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19, pamarentah Kota Bandung ngaliwatan kawilayahan ngalakonan sosialisasi program social distancing atau jaga jarak sosial ku cara ngadegdeg kapaimahan warga. Eta kegiatan teh disorang pikeun nyindekeun masyarakat ngalarapkeun social distancing salila 14 poe luyu kana surat putusan pamarentah. Kurangna pamahaman masyarakat karena program social distancing minangka selesai jitarekah keur nyingler sumebarna virus corona atau COVID-19, pamarentah Kota Bandung ngaliwatan kawilayahan ngalakonan lampah sosialisasi kapaimahan warga. Eta hal dilakonan ku kawilayahan Kecamatan Babakan Ciparai. Diwebegan ku Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, sosialisasi disorang ku cara ngadeg-deg langsung kapaimahan warga, sarta masang sajumlah ing spanduk panggeing sangkan masyarakat ngawatesan interaksi sosial atau social distancing salila 14 poe. Eta lampah teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun kasadar masyarakat kana panggero pamarentah anu ngalarapkeun social distancing salila 14 poe minangka tarekah keur nyinglar sumebarna virus corona atawa COVID-19. Di kelurahan-kelurahan kepada para lurah kami mengimbau mereka untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat ke gang-gang, masuk ke tiap gang dengan menggunakan motor. Kami berharap semua warga masyarakat di Kecamatan Babakan Ciparai terinformasikan mengenai upaya pencegahan virus corona di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai. Sehingga kami berharap seluruh warga masyarakat Babakan Ciparai bersama-sama untuk menghindari dan mencegah penularan virus corona ini. Dina nas-nasna ngajaga jarak sosial atau social distancing salila 14 poe di erong bisa megatkeun jalur sumebarna virus corona lantaran gejala nu mucunghul balukar eta virus bisa kapaluruh salila 14 poe. Lianti ngalarapkeun social distancing masyarakat diperdisangkan ngajaga pola hirup sehat turta ngajaga imunitas awak ku cara ngonsumsi kadaharan anu hade gizina, rajin kukumbah leungeun jeung ngajaga kabersihan lingkungan di sabudeureunana. Waktu 14 hari, karena 14 hari adalah waktu diperkirakan terjadinya penyebaran atau penularan dari virus corona. Sehingga 14 hari ini kita diimbau untuk mengisolasi diri tentunya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Untuk imbauan sendiri kepada masyarakat mungkin informasi tentang penyebarannya seperti apa sih? Ya. Informasi tentang penyebaran yang kita sampaikan adalah antara lain menghindari berkerumunnya orang atau kontak dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, dan untuk pencegahannya tentunya dengan tetap berpola hidup sehat, kemudian juga menjaga kebersihan, dibiasakan mencuci tangan dengan sabun, itu kemudian makan makanan yang bergizi. Lianti ngalakonan sosialisasi kapaimahan warga, aparat kewilayahan Kecamatan Babakan Ciparai Oge ngokolakeun kegiatan nyemprotkeun disinfektan ka sajumlah fasilitas umum, rohang pangladen jeung fasilitas kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.